Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Miss Lila di pelajaran kemahiran hidup. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia. Hari ini Miss Lila akan belajar bersama kalian tentang materi merawat pakaian. Apa Miss itu merawat pakaian? Nah, ini dia. Hari ini kita akan merawat pakaian, yaitu menyetrika baju-bajumu. Nah, Miss, bagaimana caranya? Sebelum Miss Lila beritahu caranya, kita siapkan bahan dan alatnya terlebih dahulu. Nah, sekarang Miss Lila akan berbagi tips dan urutan cara menyetrika pakaianmu. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, pastikan colokkan setrikaan ke sumber listrik. Setelah itu, nyalakan sampai indikator menyala. Nah, untuk keamanan, kalian ambil di suhu paling rendah terlebih dahulu. Sambil menunggu setrika menjadi panas, kalian bisa menyortir pakaian yang akan kalian setrika. Setelah itu, jangan lupa dibalik. Sebelum kita setrika, kita semprot dengan pewangi terlebih dahulu. Setelah itu, kalian setrika bagian lengan terlebih dahulu. Bagian depan dan bagian belakang. Lengan kanan kiri sudah halus. Kemudian setrika bagian depan secara perlahan. Nah, ketika menyetrika, pastikan arahnya adalah ke depan dan ke belakang. Begini ya. Jadi kalian tidak boleh seperti ini. Ini contoh yang salah. Kenapa? Karena ini akan membuat lebar pakaianmu. Jadi yang benar adalah naik turun atau atas bawah seperti ini. Nah, ini sudah halus. Kita balik bagian belakang. Nah, kembali lagi Miss Lila ingatkan, posisi menyetrikanya adalah naik turun atau atas bawah. Nah, setelah semua rata, kita lipat. Supaya mendapat lipatan yang sama, sisi yang sama, pastikan kita ukur dua jarimu. Seperti itu. Halus dan rapi, bukan? Alhamdulillah, hari ini tambah satu ilmu manfaat kita, yaitu menyetrika baju. Selamat mencoba di rumah. Bismillah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.